Biasanya, ciri-ciri hamil ditandai dengan telat menstruasi hingga perubahan fisik. Namun, beberapa perempuan ternyata juga mengalami ciri-ciri hamil yang aneh dan tak diduga sebelumnya. Berikut 5 ciri hamil yang aneh dan tak disangka-sangka. Satu, perubahan rasa dan penciuman. Wanita hamil bisa mengalami perubahan aneh dalam indera perasa dan penciuman. Beberapa mungkin merasa sangat sensitif terhadap bau tertentu atau merasa bahwa makanan favorit mereka tiba-tiba tidak enak lagi. 2. Peningkatan air liur. Produksi air liur yang berlebihan atau hipersalivasi adalah kondisi yang bisa dialami oleh beberapa wanita hamil, terutama selama trimester pertama. 3. Mimpi yang intens. Banyak wanita melaporkan mimpi yang lebih hidup atau aneh saat hamil, yang bisa disebabkan oleh perubahan hormon dan peningkatan kecemasan atau kegembiraan tentang kehamilan. 4. Perubahan pada gusi dan gigi. Kehamilan dapat menyebabkan gusi menjadi lebih lunak, bengkak, dan mudah berdarah. Kondisi ini dikenal sebagai gingivitis kehamilan. 5. Hidung tersumbat atau mimisan. Peningkatan volume darah dan hormon dapat menyebabkan pembuluh darah di hidung membesar, yang bisa menyebabkan hidung tersumbat atau bahkan mimisan. 6. Perubahan kulit. Beberapa wanita mengalami perubahan kulit seperti munculnya bintik-bintik gelap di wajah atau melasma, garis gelap di perut atau linea nigra atau jerawat. 7. Perubahan suara. Hormon kehamilan dapat mempengaruhi pita suara, sehingga suara wanita hamil mungkin terdengar berbeda, lebih dalam atau lebih serak. 8. Sembelit. Sebagian besar ibu hamil mengalami sembelit. Hal ini dipicu oleh meningkatnya hormon-hormon kehamilan yang memperlambat saluran pencernaan. 9. Penglihatan kabur. Ciri-ciri hamil yang aneh lainnya adalah penglihatan yang kabur. Kondisi tersebut merupakan efek samping lain dari retensi cairan. Ketika bunda hamil, bunda mengalami pembengkakan di seluruh tubuh dan ini dapat mempengaruhi mata bunda. Meski demikian, penglihatan kabur tak selalu merupakan gejala kehamilan normal. Ada baiknya bunda berkonsultasi ke dokter untuk memastikan bahwa hal tersebut bukan pertanda preeklamsia. Gejala-gejala ini bisa mengejutkan dan tidak semua wanita mengalaminya. Tetapi mereka adalah bagian dari banyak perubahan yang terjadi dalam tubuh selama kehamilan. Jika ada gejala yang mengkhawatirkan, segera konsultasi dengan dokter.